Inggris tak terima jika Rusia akan menggunakan nuklir untuk mengakhiri peperangan. Pakar kebijakan luar negeri Inggris Neil Gardiner memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa peluncuran nuklir di barat akan menimbulkan kekacauan terbaru. Perang baru disebutkan akan dimulai dan Rusia akan berakhir. Kenyataannya adalah penggunaan senjata nuklir oleh Rusia akan menjadi akhir dari Rusia dan mereka tahu itu, kata Gardiner dilansir dari express.co.uk Selasa 17 Mei 2022. Ini telah menjadi keadaan sejak Perang Dunia Kedua, dan setiap pemimpin Rusia sejak saat itu memahami bahwa Rusia membuat langkah pertama dengan serangan nuklir akan menjadi akhir dari Rusia, tambahnya. Bahkan, Inggris sendiri memiliki kemampuan untuk melumpuhkan Rusia dengan persenjataan nuklirnya, apalagi apa yang dimiliki Amerika Serikat. Faktanya, hanya pertahanan dari Inggris saja jika Rusia menyerang Inggris berarti akhir dari Rusia, imbuhnya. Meski demikian, Gardiner tak menutup mata dengan keberanian Putin yang bisa berbahaya dan balas dendam. Sehingga, Gardiner menjelaskan agar tidak memandang rendah Putin namun tetap harus waspada.